guys, jadi aku sekarang mau kampus tour dan ini aku lagi di depan gedung yang biasa aku pakai buat kuliah. Ini tuh gedung internasional, jadi semua mahasiswa internasional belajarnya di sini. Jadi ini gedungnya. Ini gedung mahasiswa internasional. Biasanya kalau di sini tuh buat ohaktang atau kayak kursus bahasa Koreanya tuh di sini. Depan gedung internasional ini ada perpustakaan. Nah, jadi ini perpustakaannya. Tapi karena corona jadi ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk ke perpustakaan ini. Nah, ini pemandangan di depannya. Dan ini ya kayak gedung apa ya namanya, dibilang ya gitulah, kayak ada nanti. Nah, di depan perpustakaannya ini tuh ada kayak danau kecil gitu, jadi buat kalian yang pengen jalan-jalan atau belajar atau kayak nenangin diri, nah kalian bisa di sini. Ada danau kecilnya gitu. Nah, kalian bisa duduk-duduk di sini. Nah, jadi biasanya karena kelasku ada di lantai 5, jadi bisa kelihatan terusan tuh. Dari gedung sini tuh bisa langsung kelihatan danaunya. Nah. Nah, ini kalian bisa jalan-jalan di sini. Tuh. Itu bisa muterin danaunya. Muter-muter. Ini lagi musim panas di sini, jadi panas banget. Ya. Nah, dari sini tuh kita naik. Ini tuh, nah, ini gedung seni. Nah, seperti inilah pemandangan luarnya. Nah, seperti ini. Itu jangan-jangan terlalu jauh kali ya. Ini pemandangan sebelah sininya. Ini tepat di depan kampus internasional. Ini ada gedung mahasiswa seni. Kita maju lagi. Kita ke gedung yang di sebelah sana, di depan gedung ini. Tadi udah danaunya. Tuh. Di depan sini. Langitnya lagi bagus banget.
Jadi ini tuh ada 3 tong sampah gini. Jadi kan kalau di Korea mungkin sebagian dari kalian tuh tahu, udah tahu kalau misalnya di Korea itu kalau buang sampah itu dipisah-pisah kayak gini. Kalau enggak itu pasti kena denda. Nah, kalau di sini itu kayak istilahnya toyagamanya UGM. Jadi kalian bisa ngambil air di sini. Nah, jadi kalian bisa ngambil air di sini. Oh. Bisa diminum juga, tapi aku enggak bawa air minum. Nah, jadi di sini juga ada toyagamanya, guys. Nah, tuh langsung ke depan. Itu ada. Ini perpustakaannya. Nah, di depan perpustakaannya juga ini ada bank. Jadi buat kalian yang mau bikin ATM atau bikin buku rekening, kalian bisa langsung aja ke bank kampus di sini. Jadi kalian gak usah jauh-jauh ke pusat kota atau bikin jauh-jauh. Jadi di kampus sini tuh udah ada banknya gitu. Terus di sini juga ada ATM 24 jamnya. Jadi kalau masuk sini tuh ya di atas jam 4 nanti tutup banknya, tapi ATM-nya tetap buka. Nah, kalau naik ini juga masih perpustakaan, ini perpustakaan. Terus di depan perpustakaan juga ada 7-Eleven. Ini tuh kayak Indomaret. Indomaret versi Korea gitu. Nah, ini ada 7-Eleven. Bukanya cuma sampai jam 3. Sini kalian bisa beli minuman di sini. Terus di depan 7-Eleven ada lapangan tenis dan lapangan basket pertama. Nah, ini lapangan basket. Ini yang termasuk lapangan basket kecil. Nah, di depan lapangan basket itu ada tempat makan. Jadi tutup tempat makannya, guys. Nah, ini tempat makan buat mahasiswa-mahasiswa kayak di drama-drama Korea gitu kan, yang apa namanya, parasmanan gitu. Nah, di sini ini tutup. Nah, di depan tempat makan ini tuh kayak apa ya, ya disinilah semuanya bikin, ada lengkap di sini. Di sini ada toko kacamata tuh, ada pos juga. Nah, ini nih Korea Pos, kalian bisa ngambil paket atau dapetin paket dari sini, ngirim atau ngambil paket di sini. Ada studio fotonya juga. Kalian bisa bikin paspor di sini. Nah, ini tuh kayak semua barang di sini tuh ada. Kalian mau beli apapun di sini ada. Ini ada di kampus. Kalian juga bisa alba di sini. Nah, di sini juga ada salonnya. Aku potong poni di sini, guys. Nah, ini salonnya, cuman 1000 won. Ada yang lagi. Nah, ini di sini juga ada toko bukunya. Ini di depan. Jadi di depan salon ada toko buku. Dia bisa beli buku, nyalon. Di depan sini, di sini tuh ada kayak tempat-tempat buat ya meeting-meeting atau belajar bareng, ini bisa di sini. Ini tadi terusan yang tempat makan tadi, cuman karena lagi tutup, jadi nggak bisa masuk. Sini juga. Nah, aku mau nunjukin sesuatu. Keluar dari sini, di depan sini pun kalau kita ke lantai 2 ini ada kafenya. Jadi
buat mahasiswa, mahasiswa biasanya belajarnya di sini. Nah, ini pemandangan di lantai 2-nya. Kayak gini, kalian biasanya banyak yang ngerokok di sini. Terus bisa masuk ke sini. Ya, bukan mau bercampur sampai. Mereka baru ukur, mereka baru. Nah, ini nih kafenya, guys. Banyak yang belajar di sini. Mahasiswa semua. Banyak yang meeting juga para dosen-dosen. Di sini Amerikanya kehitung murah, cuma 2.000. Nah, kalau di sini kalian bisa turun. Nah, ini kalau turun tembusnya yang tadi toko kacamata. Gitu guys. Wah, cepat. Ini ada peta-petanya. Barangkali kalian nggak paham. Nah, lanjut. Di lapangan basket ini biasanya banyak yang main basket lah ya pastinya. Cuman ada juga kayak anak-anak lagi pada main skuter. Karena kan ini lapangannya luas. Juga bawahnya kayak gini gitu. Jadi banyak yang main skuter. Banyak lah kalau sore. Banyak yang quality time. Nah, itu aku masih belum paham itu tugu apa, tapi biasanya kalau yang pada lulus itu pada difoto di situ, jadi mungkin kayak lambangnya ya semacam itulah. Nah, keluar tadi dari sini langsung ada gedung C2. Ini tuh gedung kayak FIB. Kalau di bahasa Indonesianya tuh FIB-nya sini. Nah, kita coba masuk ya. Nah, ini pemandangannya. Ini biasanya jalur yang sering aku lewatin kalau ke sana. Nah, ini FIB-nya, guys. Ini tuh kampusnya. Ini mungkin ada perbaikan, masih kayak ada perbaikan gitu. Nah, kalau di seberangnya itu sebenarnya FIB-nya itu FISIP, ilmu sosial. Ini lagi banyak perbaikan, jadi pin lagi ada perbaikan kayaknya. Ya, pokoknya sini nggak bisa masuk kayaknya. Kayaknya sih ini. Nah, ini sampingnya tuh ada jalan.
Nah ini kalau turun kita langsung ke FISIP. Ini parkirannya guys. Ada tempat duduk juga di sini. Capek juga ya. Tuh. Pengarahnya kayak gini, guys. Nah, di FISIP juga ada lapangan basket, tapi ya kecil-kecil aja sih. Cuman lapangan basket gitu doang. Nah, ini. Juga ada social science gedungnya seperti ini guys. Oke. Karena masih banyak spot jadi gak usah masuk lah ya. Yang di belakang aku itu gedung social science. Nah itu ada tadi tulisannya. Nah di dari gedung ini kita jalan terus itu nanti ada gedung Heram Munuha. Karena musim panas jadi banyak yang kayak camping ala-ala gitu di sini. Nah, ini petunjuknya tuh. Yang tadi kita udah datengin tuh social science sama humanities sama art. Oh iya, nanti dormitorinya belum ya. Nah, kalau ke sana tuh ada yang tadi perpustakaan, terus ada ada teknik juga ke sana. Ya ini. Nah, biasanya kalau nyebrang. Nah, di depan sana itu ada gerbang utama dari kampus GWNU ini yang Gangneum kampus. Nah, tempatnya itu di sini. Tuh, di sana. Ini gerbang utamanya, jadi semua kalau masuk itu dari situ. Tapi ada juga dari gerbang sana juga di rumah sakit GWNU-nya gitu, cuman itu bukan gerbang utama. Jadi gerbang utamanya itu dari sini. Nah, dari gerbang utama sini kalau dilihat itu ada jalan ke sana. Itu terusan ke teknik. Terus di sini juga ada Heram Cultural Center.
center gitu guys. Jadi kalau ada pertunjukan-pertunjukan tuh biasanya di sini. Cuman karena lagi corona jadi udahlah, apa boleh buat. Nah, ini tempat yang paling aku suka di GVNU. Di depan Heram Moon Falguan ini ada lapangan basket dan lapangan sepak bola yang menurutku bagus sih. Karena ya banyak orang yang berkegiatan di sini kalau sore-sore. Itu pada main basket, pada main bola, pada latihan, semuanya tuh di sini. Nah, ini lapangannya aku tunjukin dikit. Nah, ini guys lapangannya. Biasanya banyak orang di sini, banyak orang kegiatan, cuman karena masih siang dan masih panas jadi belum ada siapa-siapa. Nah, di depan lapangan ini kita jalan ke sana. Nah, ini ada gimnasiumnya. Ya, kalian paham lah ya gimnasium itu apa. Bahasa Korea itu Taeyukwan. Nah, ini gimnasiumnya. Di sini, guys. Sekarang lagi tutup. Di gedung N6. Nah, di samping gimnasium itu ada apa ini? Education Center for Entrepreneur. Oh, ini kayak gedung latihan gitu ya. Belum paham juga sih. Nah, ini. Ini guys. Aduh, ketutupan lagi. Nah, belok ke sini. Ada perbaikan jalan, kita harus pelan-pelan. Sebelumnya, nah, ini tuh di depan, di samping, di belakang perpustakaan yang tadi aku kasih lihat. Nah, ini. Kesana tuh ada teknik. Ada interaksinya adalah sains ke sana. Tapi karena aku sekarang udah lumayan banyak nge-explore kampus ini, jadi mungkin di episode kedua aku bakal ngunjungin teknik. Oke, sekarang udah cukup kali ya kita explore-nya. Dan ini pemandangan belakang perpustakaannya.
Nah, ini tuh gedung internasional yang tadi udah aku tunjukin. Tepat. Jadi dekat kan itu dari asramaku jalan ke sana. Dekat. Nah, dari sini tuh langsung menjorok atau apa ya bahasanya? Menghadap ke pusat kota di Gangneung. Jadi tinggal jalan udah nyampe di pusat kota di Gangneung itu. Nah, ini tuh asrama untuk mahasiswa warga negara Korea. Itu beda harga, beda fasilitas sih. Nah, di depan sini tuh ada asramaku di sini. Ini asramaku. Selalu lewat sini. Asmat. Udah deh, nyampe. Ini asramaku dan kamarku ada di lantai 3. 1, 2, 3. Itu kamarku tuh. Kelihatan dari sini. Nah, ini ada gazebonya buat ya santai-santai duduk-duduk di sini. Tapi jarang ada yang duduk juga sih. Nah, ini pintu sampingnya, tapi kita lewat pintu depan aja. Explore, karena kayaknya aku udah pernah nge-vlog lewat pintu sini deh. Nah, sini lewat di pintu depannya tuh. Oke guys, sampai di situ aja. Sampai di sini aja vlog aku kali ini. Mungkin lain kali aku bakal update vlog tentang kampus tour berikutnya, tentang fakultas-fakultas, atau aku bakal explore ke sebelah sana, kampus sebelah sana. Jadi stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe.